Berikut ini kami tayangkan proses dimulainya ibadah pemberangkatan jenazah Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH beserta dengan simbol-simbol liturgi gerejawi yang mengiringi pembawaan jenazah. Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH tutup usia 72 tahun, di mana acara ini berlangsung di HKBP PRJ Tarutung pada hari Sabtu 30 September 2023 bersama pimpinan HKBP Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Kadep Marturia Pendeta Daniel Harahap dan Kadep Diakonia Pendeta Deborah Sinaga, dan hadir pula para preses HKBP, salah satunya preses Samosir Pendeta Ren Justin Gultom STHMA yang juga murid dari Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH selama menempuh studi di STT Pematang Siantar. Segenap para pendeta HKBP dan rombongan diakones juga hadir dalam ibadah kali ini. Lalu hadir pula beberapa preses, ada preses Sumbang, Pendeta Damina, preses Silindung, Pendeta Hasudungan, dan juga sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, preses Samosir, Pendeta dan Justin Gultom STHMA, serta tampak pula rombongan keluarga Inang Evelina Boru Pardede, istri dari almarhum Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH bersama dengan anak dan boru serta keluarga besar. Dan berikut ini dapat kita tayangkan momen pengangkatan jenazah dari Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH yang akan dibawa ke hadapan altar gereja di HKBP PRJ Tarutung di kantor pusat HKBP. Sebagai informasi, Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH almarhum Manjala Tohonan sebagai pendeta pada tanggal 5 Agustus 1979 setelah sebelumnya menempuh studi di STT Jakarta tahun 1971 dan kemudian menjadi dosen di STT Pematang Siantar sejak tahun 1985 hingga 2012 dan kemudian menjadi pembantu ketua STT 3 sejak tahun 2012 hingga 2016 hingga akhirnya meninggal dunia pada 28 September 2023 yang lalu pasca kecelakaan mobil dengan kereta api beberapa minggu sebelumnya. Selama hidupnya, beliau juga aktif membantu masyarakat kecil menyebar Injil Yesus Kristus termasuk di distrik Samosir bersama Preses Samosir Pendeta Ren Justin Gultom STHMA yang ikut memberi masukan
terkait liturgi gereja, tata letak dalam bangunan gereja, dan masukan terhadap pelayanan lansia dan pelayanan-pelayanan gereja lainnya. Dan terakhir, bersama Presis Samosir juga sedang bersiap untuk membangun gedung gereja HKBP Huta Ginjang di distrik Samosir yang sedang dalam proses pembangunan. Inilah detik-detik ditutupnya peti jenazah oleh almarhum pendeta Bunar Lumbang Tobing oleh OPE Kudus bersama dengan segenap pendeta HKBP. Di dalam tayangan juga tampak para mahasiswa-mahasiswi dan jemaat juga yang mengenal hamba Tuhan yang setia ini hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Pendeta Bonar Lumban Tobing, MTH, almarhum. Kiranya pengajaran teladan hidup dan kasih yang telah ditaburkan selama ini boleh menjadi teladan dan menjadi contoh serta panutan bagi setiap hamba Tuhan yang melayani di HKBP. Untuk itu, damailah bersama Bapa di surga untuk Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH, dan kiranya keluarga yang ditinggal juga lekas terhibur dan senantiasa dipulihkan di tengah-tengah kabar duka yang sedang berlangsung. Dan juga teladan-teladan baik boleh tetap dilaksanakan dan diteruskan demi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan selamat menyaksikan proses ibadah tutup peti kali ini dengan perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir di pemakaman di Biara Citarutung dekat kantor pusat HKBP. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, dan untuk informasi lainnya akan ditayangkan di dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.